Pemirsa, perjalanan tari klasik di Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan. Namun minat masyarakat, khususnya generasi muda, tidak seantusias saat mereka menyaksikan atau mempelajari jenis tarian modern. Pada malam hari ini kami persembahkan pergelaran tari klasik dengan gaya Jawa Surakarta Hadiningrat. Dan pemirsa, upaya ini kami lakukan untuk menumbuhkan minat dan melestarikan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Berikut ini kami hadirkan satu nomor tarian klasik berjudul Sancoyo Kusumo Wicitro. Sancoyo adalah raja dari bumi Nusantara, sedangkan Kusumo Wicitro adalah raja dari tanah Jawa. Sancoyo bertekad semua raja di Jawa harus tunduk kepadanya, termasuk Kusumo Wicitro. Namun Kusumo Wicitro melawan dan akhirnya dia menang. Kemenangan ini diperoleh berkat pusaka panah yang sangat ampuh. Tarian ini diciptakan pada zaman pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Baiklah pemirsa, kita saksikan saja tariannya. Thank you.
Thank you.
Depan seni tari klasik di Indonesia bisa cerah apabila kita cukup berusaha untuk itu. Usaha ini meliputi berbagai usaha untuk membuat tari klasik itu dikenal di kalangan luas, dan kalangan luas ini berarti tidak hanya yang tua-tua tetapi juga yang muda-muda. Caranya adalah dengan memberikan sebanyak-banyaknya contoh-contoh yang bagus mengenai tari-tari klasik itu, seperti yang kita lihat dalam pergelaran di Gedung Kesenian. Tari Gambyong Gambir Sawit pada awalnya, karena ditarikan oleh seorang teledek, juga mungkin pakaiannya juga
memakai angkin, jadi semacam strapless Jawa yang mungkin juga mengundang image yang kurang bagus. Lalu setelah di Keraton Mangkunegaran, gambyong gambir sawit dipentaskan dengan memakai mekak. Nah, pada pentas kali ini saya lebih tertarik untuk menampilkan tari gambyong karena saya anggap dari tari gambyong itu memiliki khas karakter gerak sendiri yang membedakan dengan misalkan tari bedoyo, tari serimpi, ataupun tari-tari klasik Jawa yang lain. Bagi saya, tari gambyong menarik karena menggambarkan karakter seorang wanita. Jadi wanita itu tidak hanya lemah gemulai, tidak hanya halus saja, tapi juga suatu saat dia juga bisa lincah, kalau bahasa Jawanya juga bisa cukat, bisa terengginas. Jadi tidak hanya segalanya yang pelan, yang lembut, tidak. Saya kira seorang wanita juga bisa, suatu saat dia juga bisa menjadi lincah, bisa menjadi cekatan. Jadi saya tertarik sekali dengan karakter tari gambyong ini, maka saya menarikan tari gambyong gambir sawit. Lalu saya juga mencoba dengan pakaiannya, saya tidak memakai angkin, juga tidak memakai mekak, tapi saya mempergunakan kain batik sebagai semacam dotet alit. Dengan alasan bahwa saya anggap dengan dotet lebih sopan daripada saya memakai angkin, dan juga dari motif-motif batik sendiri itu juga macam-macam sekali motif-motif batik yang ada di Indonesia. Jadi sekaligus saya bisa memperlihatkan bagaimana kelusanya, bagaimana keperigelannya, bagaimana kecukatannya, bagaimana terengginasnya, dan karakter seorang wanita yang digambarkan melalui tari gambyong ini. Tetapi juga saya bisa mencoba dengan kostum yang lain, semacam batik. Jadi saya juga sekaligus saya bisa memamerkan corak batik yang tradisi itu juga masih bisa dimanfaatkan untuk menari dan tidak kalah bagusnya dengan pakaian-pakaian lain. Thank you.
Thank you.
Oleh Sri Susuhunan Pakubuwono V yang memerintah Keraton Surakarta hanya 3 tahun, yaitu dari 1820 sampai dengan 1823. Tari Budaya Durodasih.
dimaksudkan untuk memperingati perkawinan ayahandanya, Pakubuwono IV dengan Ibunda Raden Ayu Handoyo, Putri Adipati Bangkalan Madura. Karena oleh satu hal dan sebab lainnya, Raden Ayu Handoyo dipulangkan kembali ke Madura, sehingga menjadikan putra mahkota atau calon Pakubuwono V sangat prihatin dan keberatan akan hal itu. Hingga beliau suatu ketika berkata kepada ayahnya, "Saya lebih baik tidak akan menjadi raja menggantikan ayahnya kalau ibundanya Raden Ayu Handoyo tidak dikembangkan ke raja." Akhirnya di susunan Pakubuwono IV meminta kembali lagi Raden Ayu Handoyo masuk ke Keraton Surakarta sebagai penasihat. Oleh sebab itu, karena untuk memperingati peristiwa tersebut, di susunan Pakubuwono V menciptakan tarian Bedoyo Dasing ini. Sebagai seorang penyair, di susunan Pakubuwono V juga terkenal menciptakan serat sendiri. Sehingga di dalam syair sindenan Bedoyo Durodasi dicuplikan dari karya sastra beliau, yaitu Serat Sendiri, Pupuh Kinanti, yang menggambarkan kisah percintaan tokoh dalam serat ini, yaitu Raden Mas Kukulang dengan janda Nyai Demang Puswomerti. Di dalam tarian tersebut digambarkan bagaimana kisah asmara itu terjadi. Tetapi menurut pendapat pribadi saya, itu bukan hal menggambarkan hubungan intim antara dua orang, tetapi adalah wujud dari upaya untuk manunggaling kawulo dan gusti. Oh,
Oh.
Thank you.
Thank you.
Thank you.